Halo Spelovers, welcome back to Salam Sport 39. Kali ini kita akan bahas hasil pertandingan badminton di kejuaraan Orlean Master 2023. Yang kita bahas kali ini khusus ganda putri Indonesia. Berikut bagian pertandingan selengkapnya, di mana ada 3 tim putri Indonesia yang lolos kejuaraan ini. Dan mari kita lihat hasil pertandingan selengkapnya. Di partai pertama, ganda putri Indonesia versus ganda putri Cina Taipei, yaitu Febriani Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi versus Hu Lingfang dan Lin Xiaomin. Berikut jalannya hasil pertandingan selengkapnya. Set pertama dimenangkan ganda putri Indonesia dengan angka 21-12. Set kedua ditutup dengan angka 21-14. Skor akhir 2-0. Ganda putri Indonesia atas nama Febriani Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi lolos 16 besar ganda putri Orlean Master 2023. Di pertandingan kedua, ganda putri Indonesia bertemu ganda putri India, yaitu Leni Tria Maesari dan Ripka Sugiarto versus Simran Singhi dan Ritika Taker. Berikut jalannya hasil pertandingan selengkapnya. Set pertama dimenangkan ganda putri Indonesia dengan angka 21-14. Set kedua ditutup dengan angka 21-15. Skor akhir 2-0, ganda putri Indonesia atas nama Leni Tria Maesari dan Ripka Sugiarto lolos 16 besar Orlean Master 2023. Selanjutnya di partai ketiga, ganda putri Indonesia versus ganda putri dari Italia, yaitu Melissa Trias Puspitasari dan Rachel Alessia Rose versus Martina Corsini dan Judith Mayer. Berikut jalannya hasil pertandingan selengkapnya. Di set pertama dimenangkan ganda putri Indonesia dengan angka 21-13. Set kedua ditutup dengan angka serupa 21-13. Skor akhir 2-0, ganda putri Indonesia atas nama Melissa Trias Puspitasari dan Rachel Alessia Rose lolos 16 besar Orlean Master 2023. Inilah sekilas info hasil pertandingan badminton round 1 ganda putri di kejuaraan Orlean Master 2023. Semoga info ini menghibur kawan-kawan semua. Sekian dan terima kasih.